saya video nggak sih pak? Bersama rekan kita, Abang Pengacara Roni. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bu. Bu Siti juga, Bu. Selamat sore. Sehat-sehat? Sehat, Bu. Kita tetap memakai protokol kesehatan 3M. Ini kan sudah viral nih, iya, ya kan, kejadiannya. Kemudian kita minta dulu ke Abang Roni ya, Bang, ya. Untuk pengembangannya ini, Bang. Ini kan sudah pengembangan nih, Bang. Kita kira-kira apa tanggapannya, Abang? Jadi yang kami dengar terkait pengembangan kasus ini adalah infonya ini sudah dilimpahkan kejaksaan, ya kan, infonya seperti itu. Jikapun itu sudah dilimpahkan, tidak masalah bagi kami. Ya. Kami akan tetap siap membantu ibu ini sampai penyelesaian hukumannya selesai. Sampai kebenaran itu memang betul-betul terlihat secara terang benderang. Apa yang menjadi sebenarnya motif yang dituduhkan kepada Ibu Siti Nuraisa. Dan terkait upaya hukum kami juga kita pastikan, juga Pampolda Sumut kita pastikan, info yang kami terima juga mereka sudah diperiksa Polsek Tanjung Merawa. Gitu, Bu. Artinya pihak kepolisian cuci tangan dong? Kalau cuci tangan saat ini Propam Polda Sumut sudah memeriksa, namun keputusannya itu belum tahu nih bagaimana. Artinya kami akan tetap melakukan segala upaya hukum kami untuk membantu Ibu Siti Nuraisa. Iya, pokoknya maju terus ya. Maju terus, Bu. Ini kan ada beberapa nih nama nih, Bang, ya. Iya. Kita juga heran ya kan. Setelah ibu ini di Polsek, sebelum dibawa ke sana itu ada beberapa nama, ada beberapa nomor handphone gitu. Jadi seolah-olah ini rekayasa. Seolah-olah rekayasa. Patut diduga ya. Patut diduga, ya kan. Kemudian sebagian oknum. Apa nih, Bu? Harapannya dengan adanya beberapa sudah pengembangan yang dilakukan oleh tim teman-teman dari pengacara kita. Harapannya itu, harapan saya cuman saya pengen keadilannya aja gitu kan. Saya itu menemukan handphone, memang benar saya itu menunggu kabar dari si pemilik handphone. Bukan untuk memiliki. Saya juga tidak mau. Saya diajarkan orang tua saya bukan untuk mencuri yang seperti-seperti itu gitu. Saya tidak pernah diajarkan hal-hal seperti itu. Bukti chatting pengembalian itu juga sudah ada. Dan saya dari tanggal 30, dari tanggal 26 pertama kali saya menemukan itu, saya sudah menunggu pemilik handphone. Ternyata tanggal 30 saya mendapatkan kabar. Alhamdulillah sebenarnya saya udah lega begitu. Itu karena saya udah mendapatkan kabar dari orang yang pemilik handphone. Ternyata saya kabarin itu seorang perempuan yang bernama Yunita Sari. Yunita Sari Aksalala. Aksa Alala. Terus saya minta sama dia, "Kak, minta nomor yang bersangkutan lah biar yang, saya yang punya HP langsung. Minta nomor yang punya handphone langsung biar saya kembalikan langsung biar tidak ke tangan orang lain." Saya bilang sama dia begitu. Nah, setelah saya bilang begitu, dia kirimkan nomor dengan ujung 555. Setelah saya hubungi ujung 555, dia marah-marah. Dia bilang, "Terserah Kak, mau dipulangin gak apa-apa, kalau gak dipulangin juga gak apa-apa," kata dia gitu. Jadi saya kaget, "Loh Pak, ini handphone kan handphone Bapak. Kenapa Bapak ngomong seperti itu? Kenapa Bapak marah-marah sama saya? Salahnya saya di mana Pak? Kan saya menemukan, bukan mencuri," saya bilang kayak gitu. "Ya udah Kak, pulangkan aja sekarang ke Limau Manis," kata dia gitu. Posisi sudah malam jam 10. Jadi saya bilang, "Pak, saya perempuan, gak mungkin saya malam-malam kesana," saya bilang gitu kan. "Ya udah, berarti Kakak tidak ada itikad baik," kata dia gitu kan. Baru itu dari siapa tadi? Dari pemilik handphonenya. Pemilik handphone yang mengaku. Yang mengaku. Sementara di sini tertulis pelapor adalah Jepri Sembiring. Jepri Sembiring. Ini siapa sebetulnya? Jepri Sembiring ini. Yang saya tahu, yang saya pikir itu Jepri Sembiring adalah pemilik handphone yang menghubungi saya. Dan ternyata
sampainya saya di polsek, mm-hmm. saya bilang saya sudah chattingan sama pemilik handphone. Ternyata disangkal sama satu orang penyidik yang bernama Pak Musliadi Tanjung. Pak Musliadi bilang, itu nomor saya yang kamu WA selama ini, itu nomor saya, bukan nomor si pelapor. Jadi saya bilang, kok nomor bapak pula? Kalau tahu itu nomor bapak, saya tidak akan balas, karena yang saya butuhkan informasi dari si pemilik handphone. Terus dia bilang, ya saya sengaja ngechat kamu, saya mau lihat kamu emosi atau marah, katanya gitu. Terus saya bilang, ngapain saya marah atas dasar hak orang, Pak? Saya bilang itu, kan niat saya memang mau pulangin, saya bilang gitu. Ya udah, kamu berikan aja penjelasan melalui Juper. Saya digiring ke ruang Juper, digiring ke polsek. Setibanya saya di polsek, diberi keterangan, saya di BAP. Setelah saya di BAP, Bu, itu enggak usah lagi diiniin, Bu. Oh gitu. Iya, ya. Kita apa? Karena sudah kita udah dua kali. Ya. Jadi langsung apa aja. Jadi kejadiannya itu di Sujuya Department Store, Jalan Medan Tanjung Merawah, KM 17,5. Nah, kemudian Ibu kan sudah ditangguhkan nih tahanan, ya kan? Ini kan maju terus, Ya kan? P21, ya kan? Itu Ibu lanjut atau gimana? Ya saya maunya lanjut lah, Bu. Lanjut, saya itu butuh keadilan, Bu. Saya pengen tahu, Bu. Saya pengen tahu ini sekarang yang punya handphone siapa? Kenapa yang ngaku-ngaku Pak Musliadi dan dia juga yang menggiring saya ke polsek sampai saya ditahan 4 hari. Oh ya. Ah, setelah itu Bu, itu tadi Ibu ditahan 4 hari, ya. Dan juga didampingin oleh Bang Roni, ya, Bang? Iya, awalnya tidak. Saya didampingi sama Bapak Fernando, tapi dari awal BAP sampai saya di penangguhan, ditangguhkan, saya tidak pernah bertemu dengan pengacara yang namanya Pak Fernando. Oke. Jadi Bu, ini adalah banyak beberapa misteri di sini. Ya kan? Ada beberapa oknum-oknum, ada beberapa nomor-nomor, ada juga yang sebagai kemungkinan mengaku kuasa hukum. Iya. Nah, tapi yang jelas penguasa kuasa hukum Ibu Siti adalah Pak Roni. Iya, Pak. Nah, kemudian Bu, apa harapan ke depan Ibu terhadap kasus Ibu ini untuk menuntut keadilan? Harapan saya supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang meminta uang damai dan cabut-cabut berkas. Posisi handphone kan sudah dikembalikan dalam keadaan selamat. Iya. Jadi saya tidak ada niat memiliki. Jadi posisinya untuk berdamai secara kekeluargaan itu kan sudah gitu kan, Pak. Iya. Jadi apalah daya saya untuk membayar 20 juta itu, kan handphonenya udah kembali. Dan harga handphone itu harganya cuma di bawah 2 juta. Iya. Yang dia minta 20 juta sama cabut perkara itu 15 juta, totalnya 35 juta. Dan yang ngomong seperti itu sendiri adalah Pak Erik. Oknum, ya. Iya, oknum, ya. Oknum ya. Oknum. Nah, jadi gini, Bu. Ini kan keterlibatan daripada beberapa oknum. Ya kan, sesuai dengan statement sebetulnya polisi itu adalah mengayomi masyarakat, melindungi. Iya, Bu. Pada saat itu, Ibu jujur, pada saat itu kalau saat itu damai dengan angka di bawah 5 juta, apakah Ibu tetap menyetujui? Tidak, saya tidak akan menyetujui. Jangankan 5 juta, 1 juta pun saya tidak setuju. Karena kalau saya setuju berarti saya setuju dong kalau saya dibilang mencuri. Sesuai dengan pasal yang tertera di BAP bahwasanya saya mencuri. Sedangkan saya menemukan dan ingin mengembalikan. Jadi buat apa saya keluar uang? Jadi saat BAP itu Ibu tidak membaca, saya tidak dibolehkan atau gimana? Ya, saya membaca hanya halaman depan dan halaman belakang itu tidak sempat saya baca sampai habis. Karena jupernya bilang, ngapain lama-lama kau baca? Karena kan percuma kau baca. Kau juga di sini kan tertuduhnya mencuri, kata dia gitu kan. Apapun ceritanya kau mencuri deh, katanya gitu. Udah kau tanda tanganin aja. Kau mau selamat apa enggak? Kalau kau enggak tanda tangani, urusanmu panjang, katanya gitu. Makanya saya tanda tangani. Oh ya.
Jadi seolah-olah ada terkesan pemaksaan ya? Iya, terkesan pemaksaan, Bu. Dan juga apakah Ibu ada ini dikriminalisasi? Dikriminalisasi juga? Tidak ada. Ancaman. Cuman saya ya, ya itulah tadi Bu, diancam 7 tahun penjara. Terus diancam bahwasannya saya itu nanti di dalam akan lebih sulit lagi dari ini gitu, Bu. Jadi ya saya tidak mau lah, Bu. Saya kan di sini kan menemukan memang benar-benar mau secara kekeluargaan. Handphone saya sudah kembalikan, Bu. Kita potong ya, Bu. Ke Bang Roni, padahal handphone sudah dikembalikan. Seharusnya kan untuk mediasi damai itu kan tugas polisi. Ya kan? Kenapa mereka tidak melakukan itu gitu? Kira-kira gimana? Jadi begini. Terkait dengan penyelesaian ini, seharusnya yang perlu dilakukan polisi sebagai pengayom masyarakat lah memastikan dulu ada asas praduga tak bersalah. Dalam hal ini jangan langsung serta merta menahan beliau, sudah dipastikan dulu kok tiba-tiba orangnya mengembalikan handphone, tiba-tiba langsung ditahan dan diperiksa, dan diperiksa langsung tersangka juga, dan bahkan ketika pulang suami dari beliau yang tadinya pakai celana panjang apa malah pakai pulang pakai celana kolor. Artinya kan ada kesenjangan. Seperti kedua harusnya setelah dibuktikan ada tuh dia suatu dugaan tindak pidana, yang perlu pertama dibuktikan adalah niat jahatnya, subjective onrest element. Dari mana, bagaimana dia memiliki, apakah ada niat dia untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Kan dalam hal ini dia sudah jelas ingin mengembalikan, dan handphone sudah dikembalikan. Kalau saya, jika orang sudah menemukan barang yang ditemukan, saya akan berterima kasih. Dan sebagai polisi pelindung pengayom masyarakat, seharusnya melakukan restoratif justice. Betul. Itu aja, Bu. Itu adalah tadi kita dengarkan pengembangan untuk selanjutnya. Kita harapkan kepada Bapak Kapolri yang baru atau Pak Jokowi, terutama Bapak Kapolda Su, harap dan amat sangat tolong keadilan di Sumatera Utara. Kita sudah krisis hukum, dan kita harapkan juga untuk kepolisian harus siap dikritik oleh masyarakat. Itu harus 100% mereka menerima, dan mereka jangan cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jakarta Observer, Jo 88, good luck.